kucing ni boleh katakan 14 hingga 18 jam. Assalamualaikum. Selamat datang ke Book Review Syafie, yang mana kita akan berkongsikan berkenaan dengan buku-buku yang telah saya baca sebelum ini. InsyaAllah sama-sama kita dapat manfaatnya. So, buku kali ni yang saya nak kongsikan adalah ini dia. Kitab Para Kucing. Okey, buku ini adalah berkonsepkan kitab yang mana dia penuh dengan fakta-fakta berkenaan dengan baka, berkenaan dengan tabiat kucing tu, apa yang kucing tu suka buat, apa yang kucing tu suka makan dan sebagainya lah. Literally semua benda pasal kucing ada dalam buku ni. Okey, bagi saya, apa yang saya suka pasal buku ni, banyak benda berkenaan dengan kucing baru saya tahu. Antaranya macam kucing kan, kalau korang pernah benda kucing dekat rumah, korang mesti dapat faham lah kucing tu apa perasaan dia, apa yang dia suka, apa yang membuatkan dia macam merajuk ke ataupun memang mesra dengan korang. Antara contoh tabiat dia macam dia suka bunyi per-per tu kan, ataupun dia gosok-gosok badan dia dekat kaki kita. Itu antara tabiat-tabiat yang dia suka lah. Maksudnya dia dah selesa dengan kita. Dan kalau korang nak tahu, kucing ni boleh katakan 14 hingga 18 jam mereka tidur. Tempat yang dia tidur tu mestilah tempat yang paling selamat untuk dia tidur, sebab dia tidur lama. Jadi kalau dia tidur dekat korang punya river ke kan, maksudnya korang memang tempat yang paling selesa lah ataupun paling selamat untuk kucing tu. Kalau ikut buku ni, antara masalah yang selalu berlaku dekat kucing di Malaysia adalah masalah populasi kucing. Kucing banyak sangat kat Malaysia ni dan banyak sangat terbiar. So macam kita nak atasi masalah tu, dia kata adalah kita perlukan kempen adopt don't shop. Maksudnya kita bela kucing-kucing yang terbiar ni instead of kita beli kucing-kucing yang berbaka cantik dan sebagainya. So dari situlah kita boleh membantu ataupun mencegah daripada masalah-masalah populasi kucing, yang mana kucing kalau dekat jalanan tu pun memang agak merisaukan jugalah, sebab kucing-kucing ni banyak terdedah dengan jangkitan, lepas tu kuman lagi, dengan cacat lagi, lepas tu dengan kurap lagi kan. So korang tak kesian ke kucing-kucing macam ni kan? So better korang, kalau korang pecinta kucing yang sejati, korang kena ambil peduli lah berkenaan dengan kucing-kucing jalanan ni. Okay, so korang nak kan bela kucing tu tapi korang takut apa yang korang buat tu salah ke, ataupun korang tak faham tabiat kucing tu macam mana, korang boleh baca buku Kitab Para Kucing ni supaya korang boleh tahulah apa sebenarnya tabiat kucing tu sendiri, dan kita tak salah faham lah. Macam contoh dia tiba-tiba hantar tikus kat kita, dia hantar lipas kat kita, itu bukan maksudnya dia tak suka kita, tapi sebenarnya dia nak tunjukkan affection dia kepada kita. Macam tu. Sekian saja, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Tadaaa. Korang kena ambil apa, cakna lah ataupun cut je lah.